Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai rumor terkait penambahan satu orang penyerang di tim Persebaya Surabaya. Baru-baru ini Dimas Derajat kembali dikaitkan dengan tim Persebaya. Melansir Tribunwow, hal itu lantaran tim Persebaya dinilai terlalu bergantung kepada performa Silvio Junior di BRI Liga 1. Ini juga berkaitan dengan kedalaman skuad tim Persebaya di lini depan. Selain Silvio Junior, tidak ada striker pelapis yang memiliki skill seimbang. Di tim Persebaya Surabaya masih memiliki sosok penyerang berusia 19 tahun, yaitu Widi Sharip. Tapi sayang, Widi Sharip jarang diberikan menit lebih oleh pelatih Aji Santoso. Usianya yang masih sangat muda dan minim pengalaman terlalu riskan jika diturunkan dalam laga besar di BRI Liga 1. Dan untuk mensiasati ketergantungan tim Persebaya kepada Silvio Junior, predator berlabel timnas Indonesia Dimas Derajat bisa jadi opsi utama untuk didatangkan. Peluang tim Persebaya untuk mendatangkan Dimas Derajat dari Persikabo terhitung sulit, mengingat tim Persikabo sangat mengandalkan peran Dimas Derajat di lini depannya untuk berduet dengan Gustavo Tokatin. Terlebih dalam beberapa laga terkini, Dimas Derajat diberikan peran lebih oleh Jajang Nurjaman untuk menjadi kapten tim Persikabo. Meski terlalu sulit, namun peluang tim Persebaya untuk mendatangkan Dimas Derajat masih terbuka. Hal itu tidak terlepas dari rekam jejak tim Persebaya di bursa transfer awal musim BRI Liga 1 yang sukses menggait dua pemain asal Persikabo, yaitu Ahmad Nupiandani dan Andre Oktaviansah. Menarik dinantikan, akankah tim Persebaya bakal membuat gebrakan di lini depan agar terlepas dari ketergantungan kepada Silvio Junior dengan menggait Dimas Derajat, atau justru bakal ada nama lainnya yang akan coba didatangkan tim Persebaya di bursa transfer pertengahan musim BRI Liga 1. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.